Doa tawaf itu yang dianjurkan cuma dua, yang lainnya bebas. Yang dua ini bacaannya oleh ulama kita terdahulu sudah ditanamkan, bahkan anak kecil pun belum ngaji sudah paham bacaan ini. Cuma dua. Dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Dari Rukun Yamani sampai dengan ke Hajar Aswad, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Ketika Anda tawaf, kenapa baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar? Itu ada maknanya. Lakukan perjuangan Anda seperti Nabi Ibrahim. Ketika sampai di makam Ibrahim, silakan bebas berdoa dengan bahasa Anda, bebas. Nanti saat dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, kenapa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu oleh Allah untuk dikembalikan pada keinginan yang sesuai kebutuhan. Karena ada orang yang minta dengan keinginan tapi tidak dia butuhkan. Bagus untuk dunia, tidak untuk akhirat. Bagus untuk akhirat, tidak untuk dunia.